mobil ya. Nah, ini saya mau servis di Suzuki Perdana. Nah, ya kita lihat ya. Ya, saya sudah sampai di Suzuki Perdana. Nah, seperti apa? Saya sudah mengantri ya Pak Dino. Di depan. Saya antrian kedua ini. Yuk kita lihat ya gimana prosesnya. Kalau servis ya, ini servis rutin ya. Saya servis rutin ini kilometer 30.000 ya. Kilometer 30.000. Yuk kita lihat. Nah, ini saya di langganan saya ini ya di Suzuki Perdana ya seperti ini ya. Saya di Suzuki Perdana itu seperti ini. Kalau servis selalu di Suzuki Perdana karena belinya saya dulu di Suzuki Perdana teman-teman. Nah, ini di 30.000 ya. Yuk kita lihat ya. Nah, gimana prosesnya? Yuk lanjut. Anu ya Pak, standar protokol kesehatan gitu. Iya. Servis 30 kilo, 30.000. Tahun 2015 masih 30.000. Jarang tak pakai saya. Pakai mobil satu saja. Ya, tonton ya video saya. Jangan lupa bantu subscribe ya, teman-teman. Subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Servisan perdana motor ini bukanya jam 8 sampai jam 16 hari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu tetap buka ya. Wah, jam 8 sampai jam 15. Nah, ini ya bengkelnya perdana motor Suzuki Perdana Motor Malang. Nah, buat teman-teman yang mau beli Suzuki ya bisa langsung ke sini ya. Motor R3. Teman-teman ya.
Saya saat ini ada di Suzuki Perdana Motor Malang, tempat saya servis ya. Suzuki Perdana Motor. Suzuki di Malang ada 3 teman-teman ya. Setahu saya ada 3 ya, Perdana Motor, SBT ya, Suzuki Buana Trada yang ada di Jalan Ciliwung depannya Pizza Hut sama UMC ya, ya UMC. Karena saya dulu belinya di sini ya, saya akhirnya servisnya di sini terus ya. Ya mau di tempat lain sebenarnya juga bisa ya, servis di tempat lain itu sebenarnya juga bisa. Di karena servis itu nggak harus di tempat beli ya. Bisa di Suzuki ya, di juga bisa, di SBT juga bisa. Yang penting bayar. Ya ini ya teman-teman ya. Saat ini saya ada di Suzuki Perdana Malang. Ya kita lihat-lihat ya situasi di sini seperti apa. Bengkel penjualan dan suku cadang ya. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut ya ke tempat lainnya. Coba kita lihat-lihat itu ada mobil-mobil yang dijual ya. Ya kita lihat ya. Di sini kita lihat. Nah, ini teman-teman ya. Ada Honda Mobilio ya, tahun 2016 dijual, warnanya putih, harganya 115 juta Honda Mobilio MT 2016. Nah ini ya, seperti ini penampakannya di Suzuki Perdana ya, Suzuki Perdana Motor. Platnya plat L, tahun 2016. Peleknya masih pelek kaleng ya. Ini tipenya tipe S nih kayaknya, tipe terendah ya. Harga 115 tahun 2016. Gak tahu bisa nego apa enggak ini. Bisa langsung datang aja di Suzuki Perdana Motor Malang. Yo, ini teman-teman ya, jam bukanya akan terus selama Covid ya. Selama COVID-19 bukanya jam 9 sampai jam 15 ya, bukanya kantor ya, karena mungkin PSBB apa ya, PPKM ya, PPKM. Nah, ini apa nih, itu SFI ya. Oh, ini lagi promosi ya SFI di sini. Halo guys, saat ini saya ada di Perdana ya, Suzuki Perdana ini bersama dengan Hatta ya. Nah ini salah satu salesnya di sini ya. Nah ini kalau mamanya lagi butuh mobil Suzuki ya, bisa hubungi Mas Hatta ya di nomor berapa? Di 089-680-881-880. Nah itu ya teman-teman ya, jadi kalau mamanya lagi butuh mobil Suzuki ya, bisa langsung hubungi Mas Hatta ya. Nah ini saya lagi ada di Suzuki Perdana Malang ya. Nah ini mobilnya ya, ada Seven, ada Cherry, ada Yamaha ya, macam-macam ada. Ini mau pilih Baleno juga ada ya, yang ada di belakang saya ini ya. Baleno mau cari mobil Suzuki apa aja ya bisa hubungi. Mumpung sekarang lagi ini ya, PPNBM 0% ya, PPNBM 0% ya, mulai per bulan Maret sama April ya, Maret dan April. Jadi mumpung lagi lebih murah ya, ada potongan ya, ada potongan PPNBM nya ya. Ya terima kasih ya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment dan share ya. Tonton terus ya video-video saya, ada video 19 dashboard ya. Terima kasih. Thank you.
Guys, ya, saat ini saya sudah selesai ya. Sudah selesai servis. Nah, tadi servis 30.000 ya untuk R3 tahun 2015 punya saya ya. Habisnya 305 teman-teman ya, 305. Jadi punya saya ini kan memang ada gratis servisnya sampai 50.000 ya, karena ini pada saat itu gratis servis 50.000 tidak dibatasi jangka waktu ya, promosinya pada saat saya beli mobil ini. Ya seperti itu ya teman-teman, sekilas dari servis mobil R3 saya ya. Ini pengalaman aja buat teman-teman yang punya mobil Suzuki ya. Ya ini yang kenapa saya milih Suzuki, karena pertama ya saya suka karena irit, nyaman, seperti itu ya. Ya tidak terkenal juga merek lain ya. Nanti kalau masih mau punya yang lain, nanti kalau pas servis saya review juga ya. Ya terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya di Andri Widi 99 Explorer. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah menonton.